Kalian gak usah tegang gitu dong. Mama tahu kalian mau menyampaikan kabar bahagia kan? Iya, Ma, aku tahu Mama seneng bahagia. Bukan cuma bahagia, tapi bahagia banget. Tapi apa? Tuh, Mama senengnya kayak gitu. Tega ngecewain. Enggak, Ma, aku tadi salah. Enggak ada tapi kok. Udah beli alat tes kehamilan belum? Belum, Tante, belum. Buat apa beli tes kehamilan? Kemungkinan dia masuk angin atau apa, benar kan? Jangan gitu. Kalau ada hal-hal yang baik, kalian tuh harus mengaminkan. Amin gitu. Amin. Iya, amin. 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 Jadi kalian belum beli alat tes kehamilan? Atau jangan-jangan kalian diam-diam udah mempersiapkan berbagai macam peralatan bayi ya? Belum? Iya, belum, Ma. Lagian kalau tes kan lebih baik di pagi hari. Iya, ya, benar. Lagian juga kalau misalnya mau tes, beli alat tesnya pas mau tes kehamilan iya, aja. Iya. Gak usah sekarang. Oh, yaudah deh kalau gitu Mama siap-siap dulu ya. Kita bareng-bareng. Lo mau kemana, Mama? Mau ke dokter kandungan lah. Kan gak harus pagi-pagi ngeceknya. Sekarang juga bisa kok. Mas Jilin mau beli tesnya sendiri kan? Iya, dan nggak perlu ke dokter kandungan juga mau. Kalau mau tes bisa sendiri kok. Iya juga sih, benar. Lagian Mama, sabar dikit kenapa? Nggak mungkin bisa sabar. Kebahagiaan tertinggi seorang ibu ketika anaknya sudah menikah itu adalah bisa menimang cucu. Mama seneng banget. Mas Yuda, minumnya. Makasih, Bi. Bu, ngomong-ngomong, Rafael tahu kan saya di sini nunggu untuk nemuin dia? Udah tahu kok, Mas. Saya udah bilang dengan Rafael. Terima kasih. Kalau gitu, saya permisi ya, Mas. Iya. Kan? Kok diem aja om? Jawab dong. Enggak. Om tuh tadi ke sini mau. Gue udah mau ngomong sesuatu sama lo. Ngomong. Loli, saya sarapan dulu ya sama suster ya. Iya, Ma. Siap. Gimana, lo mau ngobrol di sini apa di tempat yang lain? Kayaknya kalian berdua selesain masalahnya dulu deh. Ya, take your time, man. Gue keluar dulu ya. Cepat. Yuda, sebenarnya salah saya apa sih? Seharusnya sih kamu tahu ya, Dania. Coba dipikir baik-baik.
saya udah mikir, tapi saya bingung. Saya selalu bertanya-tanya sama diri saya sendiri. Saya bingung, saya salahnya apa? Saya nggak bisa mikir, saya nggak tahu. Ya udah, ini saya bantu ingatkan ya. Bantu kamu menyegarkan lagi ingatan kamu. Kenapa? Kamu sampai berani ke Tante Lestari. Kamu bilang ke dia kalau Rafael masih hidup saat itu. Saya yakin banget itu Rafael, Tante, tapi saya gak sempet ngobrol sama dia. Tapi pas saya lihat, Rafael kelihatannya ketakutan banget. Kamu ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta. Tenang aja, kamu sekarang masih bisa nonton di channel CTV di video. Download aplikasi video sekarang.